Shortcut terbaru di game Stumble Guys. Kalian lihat orang ini masuk ke dalam meriam terus langsung sampai finish loh. Bahkan ada yang pakai skin Superman itu bisa terbang guys. Oke, langsung aja kita melihat shortcut-shortcut terbaru di Stumble Guys. Let's go. Jadi katanya guys, ada shortcut-shortcut terbaru di Stumble Guys dan langsung aja kita lihat beberapa video ini. Gua mau ngasih lihat ini ke kalian guys. Oke guys, ini video yang bisa masuk ke meriam guys. Oke, kita lihat sama-sama ya. Oke, ini ada di map Canon Climb dan kita lihat ini si orang ini pakai skin Superman. Oh, lihat ini dia mau masuk ke meriam itu guys, terus langsung tembus finish. Nah, tuh bener kan? Wah, gila, gila, gila. Gimana guys, kalian bisa nggak? Kalian komen ya di bawah. Oke, next. Nah, ini ada tutorial shortcut di map Super Slide. Nah, ini bisa terbang kayak gitu guys. Tolong coy, tolong, lihat. Gue, tolong. Masa skin pisang bisa terbang? Aduh. Waduh, fix ini cheater sih. Ini menurut kalian cheater ini guys atau bukan guys? Masa bisa terbang kayak gitu ini skin pisang? Wah. Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya. Waduh. Saya. Wah, sampai finish lagi. Ah, ini ada shortcut di map Ice. Jadi kita lihat. Dia lompat kayak gitu guys. Wah. Oke. Okay. Oh, ini nggak jalan dia guys. Nah. Ini di map lava. Oh my god. Oh, kalau ini sih bisa sih. Nah, ini. Ini bisa sih ini. Oh my god. Wah. Nope. Gila pro banget sih ini, guys. Lihat. Wah, gila. Hebat sih ini. Masa bisa tembus langsung ke finish kayak gitu, guys? Wah. Nggak bisa. Ini cheater sih ini, guys. Nah, ini ada di map Super Slide. Dan kita lihat, ini kayak cheater sih ini. Lihat, guys. Nah, itu lompatnya tinggi banget loh. Nah, tuh. Waduh, ini mana bisa kayak gitu? Itu nggak bisa sih ini. Aduh, masa? Coba kita lihat. Aduh, nge-cheat sih ini. Guys, menurut kalian ini nge-cheat atau bukan sih? Masa ya dia bisa tahu, terbang kayak gitu? Saya. Lihat. Oh my god. Masa bisa terbang? Aduh. Lihat. Nah, lewat tuh. Wah. Waduh. Cheater sih ini, fix. Oke guys, kita lihat yang satu ini guys. Oke, ini kayaknya shortcut nggak kena air sih ini. Oh iya, benar-benar ini yang challenge-nya supaya nggak kena air guys. Kalian di sini bisa nggak ini shortcut ini? Kalau gue sih masih belajar sih guys, karena ini susah-susah gampang sih guys. Oke, dia lewat pinggir. Yap. Oke. Sip. Wah. Mampus. Oke, ini lagi shortcut. Oh, guys, masa bisa tembus kayak gitu? Lihat. Di kubusnya masa bisa tembus kayak gitu? Tuh. Waduh, ini cheater sih ini. Nah, kalau kalian pernah lihat nggak ketika bermain, pernah lihat nggak cheater kayak gini yang bisa nembus kubus ini, guys? Kalian komen ya di bawah. Ini, aduh. Ini fix ya, cheater sih ini, guys. Lihat. Aduh. Wah. Ini dia bisa lolos kayak gitu loh. Tadi tembus, ini nggak. Dia ke bawah gitu, terus langsung loncat, guys. Lihat. Waduh, ini nggak bisa sih. Gua nggak yakin sih kalau kita ngikut ini bisa apa nggak. Oke, ini kita lihat video lagi. Dia mau kemana nih? Oh, lompat ke tali. Ini shortcut di tali, guys, kalau nggak salah. Coba kita lihat. Jangan-jangan ini itu langsung bisa tembus ya, guys. Coba kita lihat ini. Ini cheater apa bukan sih ini, guys? Coba kita lihat. Shortcut di map Tile Fall Stumble, guys. Oh, bener. Tembus. Dia bisa tembus, guys. Nggak bisa. Itu kalau kalian
coba nggak bisa sih, itu cuma cheater yang bisa sih, karena mereka nge-cheat kan. Oke, ini kita lihat guys ya. Wah, ini pro banget sih. Bentar. Kita lihat. Wah, keren. Ini dia bisa naik di atas, terus lompat loncat. Nah, ini salah satu opsi guys kalau kita menghindari itu balok-balok itu guys. Nah, ini tinggal loncat. Cek. Terus loncat lagi. Oke, kita lihat di map ini. Wah, dia bisa guys. Wah, gila. Fix keren sih ini guys. Kok bisa kayak gitu ya? Oke, ini katanya shortcut goib guys. Oke, ini si akun ini tuh bisa terbang guys. Lihat, emangnya bisa kayak gitu guys? Terus langsung kayak gitu, langsung terbang ngelewatin tuh perosotan air kayak gitu guys. Bisa nggak sih? Kalian komen ya kalau kalian tahu. Masa ada yang bisa terbang kayak setinggi itu guys? Oke guys, ini ada lagi shortcut. Tapi ini bukan shortcut sih, ini video yang dimana ini karakter stumble guys, ini jadi raksasa guys. Coba kita lihat ya. Nah, tuh, ini karakter kapten kapal yang dia jadi raksasa. Lihat. Wah, emang bisa kayak kalau kayak gini? Nggak bisa kan? Ya nggak tahu. Masa jadi raksasa kayak gini ya. Terus itu tubuhnya lebih besar daripada arena stumble guys. Lihat. Nggak bisa. Wah. Oke guys, ini juga ada karakter yang besar banget. Lihat. Wah, dia ini lawannya kecil-kecil. Ini cuma dia yang besar guys. Lihat. Oke. Langsung finish. Lah iya kan, dia kan besar jadi langsung finish kayak gitu guys. Nah, ini ada video guys yang semua pesertanya itu super guy, superman. Coba lihat. Skin superman semua guys, lihat. terus semuanya bisa terbang guys, lihat. Wah, ini fix cheater sih ini. Masa semuanya ini super guy semua? Tuh lihat, dia bisa terbang sampai ke finish. Boom. Parah. Oke, ini katanya skin Superman yang bisa terbang guys, yang gua bilang di awal tadi guys. Lihat, dia lompat terus langsung terbang tuh, ngelewatin semua arena guys. Lihat, gila, emang bisa ya kayak gitu guys? Coba kalian komen ya di bawah, ini cheater atau bukan sih? Kalian komen ya. Ini terus lihat, dia sampai finish cuma loncat kayak gitu, terus langsung tiba-tiba langsung terbang terus finish guys. Wah, gila, kalau gua pakai cheat kayak gini keren sih, langsung menang sih gua. Oke guys, gua penasaran banget, pengen ngecoba tutorial shortcut yang ada di Canon Climb. Jadi yang ini guys, gua mau kasih lihat ke kalian ya. Jadi yang ketika kita masuk ke dalam meriam itu kita langsung tembus finish. Gua penasaran sih apakah bisa atau enggak, makanya gua langsung coba ya. Oke guys, jadi di sini kita harus nyari map yang ada meriamnya, ada meriam yang nembak-nembak bola-bola gitu ya. Jadi kalau di situ kita langsung coba ya guys. Nah guys, kita udah dapat map meriamnya. Coba kita langsung coba ya. Katanya kalau kita masuk ke dalam meriam itu kita bisa langsung tembus finish guys. Oke. Sip. Oke, bentar ya. Oke guys, jadi katanya kalau kita masuk ke meriam itu kita bisa langsung finish. Coba ya, gua masuk, coba ya. Oke, 1, 2, 3. Aduh. Oke. Wih, bisa guys. Guys, gua bisa tembus guys, juara 2. Wah, gila. Shortcutnya bener guys, bisa guys. Kalau kita masuk lewat meriam itu bisa guys. Wah, oke, kita coba ya ke map yang ada meriam lainnya. Oke guys, sekarang kita dapat map yang ada meriamnya dan langsung aja kita coba shortcut yang kita nonton ya guys. Oke, lanjut. Sip. Oke, jadi meriam yang di ujung sana ya guys. Oke, bentar. Gua coba masuk ya. Oke, meriamnya sana guys. Apakah bisa? Kita bisa tembus, bisa nggak? Oke, siap ya. Wih, bisa guys, langsung. Wah, langsung di depan guys. Wah, gila.
ternyata kalau kita masuk ke Meriam bisa guys, walaupun udah ketinggal, kalau kita masuk ke Meriam langsung bisa guys. Lihat-lihat, gue juara berapa tadi? 7 atau 6? Wah ternyata bisa guys. Wah ini shortcut baru sih ini guys. Oke guys, lanjut kita bermain di arena ini ya. Oke. Siap ya. Oke. Ya, kita tunggu mereka lewat dulu baru kita lewat. Siap. Ah, ternyata bukan di situ. Tolong, tolong gua, tolong. Ini pada ragu-ragu, kenapa sih ini? Ini pada takut-takut ngelangkah. Aduh, pakai emot lagi. Pada takut-takut semua guys, nu. Rasa ini. Gua tidur guys. Ya. Oke. Gila, lu lihat kan tadi guys, itu shortcut di map yang ada Meriamnya itu, kalian masuk ke dalam ternyata bisa tembus langsung ke depan guys. Wah, gila parah sih. Oke. Semoga aja gua juara di sini guys. Map andalan gua. Langsung aja. Rasain tuh. Gua pakai emot. Rasain tuh. Rasain tuh. Aduh, gak kena guys. Waduh, kemana nih? Ya gak tahu, tanya yang mau tanya. Hampir aja guys. Wah, ini pada hebat-hebat ya mereka ini. Oh, kemana lu? Wah, gua jatuh guys, astaga. Itu. Hampir aja menang guys. Waduh. Oke guys, di sini gua bakal ngasih lihat ke kalian caranya, ngasih tahu ke kalian caranya ya guys. Jadi kalian tinggal ke depan aja kayak gini. Terus di ujung di Meriam itu kan kita loncat. Nah, di situ kalian buat aja seakan-akan kalian loncat masuk ke dalam ya, guys. Jadi contohnya kayak gini. Kalian tinggal loncat 1 2 3 kayak gitu. Terus kalian langsung duluan ke depan, berusaha untuk duluan ke depan, guys. Jadi kalian ke depan kayak gini. Terus pas udah depan, loncat aja 2 kali, 1 2 3 kayak gitu. Baru abis itu tinggal kalian edit aja. Oke. Oke, kalian gabungin pakai efek terus langsung jadi deh. Boong. Yang bener. Shortcut yang kita nonton di video yang tadi, guys. Oke, kalian udah tahu kan? Gua kasih tahu kan? Mantap. Oke, guys, sekian dulu videonya dan gimana menurut kalian? Kalian komen aja di bawah, mau gua kasih lihat shortcut apa lagi ya, guys. Oke, gua Arpandi Moko. Bye.